berada di pedoknya tim Sultan Ciputra 969 Racing Team. Wih, tuh lihat deretan-deretan motornya. Nah, ini merupakan Mas Deddy Bre, manajer dari tim Haji Putra. Ini merupakan debut perdana ya, Mas? Ya, debut perdananya tim Haji Putra 969 di balap race. Sebelumnya di track ya, Mas? Ya. Dua kali event ya? Ya, dua kali event. Boleh jelasin, Mas, ini mungkin berapa motor dan pembalapnya siapa aja dan motornya bikinan siapa aja? Untuk event fast corner ini kita menurunkan 11 motor, Mas. 11 motor? 11 motor, ya. 11 motor itu di MP1 untuk Fitriansa KT pakai Supra GTR, Awin saja pakai Honda Sonic di MP1, lalu ada M Ilham di MP3, itu untuk engine-nya bikinan sama Mas MBKW2. Metis ya, Mas Metis. Untuk Matic-nya ada Matic 130, Matic 150 sama Matic FFA. Itu engine-nya dikerjakan sama Mas Suri Empus. Suri Empus. Pembalapnya? Pembalapnya M Akbar. Lalu putih lagi kesananya ada R-King Super Pro, lalu ada Underbone 125, terus ada Underbone 116 lead engine, ada bebek standar 116 sama MX untuk bebek goreng 2 taknya, all 2 taknya itu bikinannya Mas Rema. Rema R2, iya, R22. Lalu makingnya yang dipakai Rene itu bikinannya Mas GDT. Oh ya, untuk 2 taknya ya. Rene ya. Ya. Selain MP dia MP1 ya, juga all 2 tak Rene semua. Nah, ya. Untuk event perdana ini dari tim apa namanya? Tim Haji Putra 99 Racing Team itu targetnya gimana, Mas? Targetnya ya kita akan ibaratnya tim newcomer, cuma kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ya mendapatkan juara lah. Oke. Tapi setelah latihan selama 2 hari ya, Mas? Ya. 2 hari itu gimana? Latihan 2 hari kendalanya di KT, kalau KT sama Awin di masa pandemi ini kan dia lama nggak megang motor, Awin juga penyesuaian lagi, cuma mudah-mudahan kalau kemarin kan pas nyeting terlalu penuh, Mas, kalau di jadi nggak bisa maksimal. Iya, ya mungkin nanti mudah-mudahan ban kemarin kredit itu bisa turun lagi lah, gitu. Orang juga baru hitungannya baru berapa 2 hari latihan ya. Jadi tim ini ya, selain pembalapnya juga yang pembalap nomor wahid, motornya juga ya tahu sendiri lah itu ya, Mas. Pokoknya kita lihat saja nanti ya. Siap. Siap. Oke, terima kasih balapan ya. Sampai ketemu lagi.